Ya, sebenarnya dalam berbagai kesempatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri tidak pernah mempersulit masyarakat untuk jadi anggota Polri. Dan salah satu pernyataan ini dikeluarkan Kapolri pada 14 November 2021 yang lalu. Kapolri, saudara, menegaskan untuk menjadi seorang aparat Penegak hukum di kepolisian, kemampuan, dan prestasi adalah hal yang jadi nomor satu. Saat itu, saudara Kapolri menegaskan, yang jelas untuk masuk polisi semuanya gratis, yang penting punya kemampuan dan juga punya prestasi. Ya, saudara, sepertinya berkali-kali Kapolri maupun petinggi Polri lainnya menegaskan tidak ada pungutan alias gratis jika ada masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri. Namun, ternyata oknum polisi nakal selalu ada saja yang mencari akal, dan lagi-lagi kejadian, pungutan liar, dan praktik percaloan untuk menjadi anggota Polri terus berulang. Jika sudah begini, saudara, tentu pengawasan yang harus berperan, pengawasan. Yang terbebas dari praktik akal-akalan.